boleh nggak buat ke belakang ya, jangan ke belakang ya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 46P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 nomor 50 tahun 2017 tanggal 27 April 2017 dan nomor 52P sampai dengan nomor 55P tahun 2017 masing-masing tanggal 10 Mei 2017 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, terhitung sejak saat pelantikan mengesahkan pengangkatan satu, Dr. Ades Domingus Mandaca sebagai Gubernur Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022. 2. Saudara Muhammad Lakotani SH MSD sebagai Wakil Gubernur Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022. 3. Saudara Erjani Rosman sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2017-2022. 4. Dr. Andes Haji Abdul Fatah MSD sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2017-2022. 5. Dr. Haji Wahidin Halim MSD sebagai Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. 6. Haji Andika Hajrumi Esos MAP sebagai Wakil Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. 7. Dr. Andes Haji Muhammad Ali Baal Masdar MSD sebagai Gubernur Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2017-2022. 8. Haja Eni Anggraeni Anwar sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2017-2022. 9. Dr. Andes Haji Rusli Habibi MAP sebagai Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022. 10. Dr. Andes Haji Idris Rahim MM sebagai Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022. 11. Haji Wan Tamrin Hasib sebagai Wakil Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal-tanggal tersebut di atas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur, wakil gubernur untuk masing-masing provinsi yang bersangkutan, terlebih dahulu saya akan bertanya pada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
saudara-saudara yang beragama Islam. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama Anda mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh undang-undang dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dengan seluruh jurusnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Bagi saudara yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala diikuti oleh para undangan lainnya.